Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan petani kroto orang genah ya. Kali ini saya akan mencoba memperbanyak koloni dengan cara menambahkan botol-botol kosong. Ini guys, ini saya tambahkan botol kosong di setiap sudut dan berdampingan, satu sudut dua botol, karena saya lihat semut sudah mulai menetas di bagian atas, guys. Tuh lihat, terlihat banyak sekali semut muda yang mulai menetas. Tadinya telur, sekarang sudah menjadi semut. Maka dari itu, saya mencoba memperbanyak koloni, guys. Sebelum kita menjadi peternak kroto yang handal, kita harus tahu pergerakan semut dan harus tahu jumlah semut yang ada pada rak yang kita punya. Dari kemarin ini saya amatin semut kok kayak tambah banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ternyata telurnya sudah menetas. Ini saya coba kasih hampir 8 botol kosong, guys. Ini yang sudah terisi penuh dan telurnya malah dipindah, guys. Yang atas dipindah ke bawah dan yang sampingnya ini semut baru, ini masih muda-muda tuh, masih muda-muda semua semutnya. 3 botol ini masih muda-muda. Ini toples yang baru tadi pagi saya isi, sudah mulai terisi semut. Ini satu lagi, guys. Sudah mulai terisi semut. Saya mencoba di setiap sudut meletakkan botol atau toples kosong, guys. Ini botol air mineral dan yang satu ini botol atau toples Yupi. Ini udah banyak ini semutnya, guys. Tinggal membuat sarang ini. Lah, ini yang udah full semutnya, guys. Di setiap sudut saya kasih botol kosong. Walaupun saya pemula, tapi tetap semangat, guys. Tetap semangat untuk menghasilkan target yang kita inginkan. Ini hasil bolang ini, guys. Di kawasan Surya Cipta, kawasan Kim, kawasan KIC, daerah Karawang banyak, guys. Kita manfaatkan untuk dibudidayakan. Nah, kayak yang di Facebook-Facebook itu pada beternak kroto. Saya sendiri pun ikut-ikutan ya. Tapi ikut-ikutan sambil belajar. Kalau ikut-ikutan itu jangan nanggung, guys. Kita tetap berjuang, berusaha.
Jangan sampai putus di tengah-tengah jalan. Nah, ini botol 2 air mineral yang saya gabung menjadi satu. Ini kalau buat pemanenan ini insya Allah hasilnya misalkan full dari bawah ke atas, insya Allah banyak ini guys, karena ini tinggi guys, tuh gua tinggi. Dan yang sebelah-sebelah itu satu botol. Ini dengan cara saya sendiri guys. Kalau yang lain kan botolnya dibalik. Kalau saya enggak, berdiri tetap tegak. Tutupnya itu tetap di atas. Ini seperti ini nih. Tutupnya ini tetap di atas. Karena ketika panen itu rata-rata itu telur pasir ditaruh di atas. Jadi waktu pas panen, nah ini telur pasir guys, pasti letaknya di atas. Tuh lihat. Tuh. Ini telur pasir guys. Jadi mempermudah ketika panen. Waktu kita panen tinggal copot ini potongan yang di atas ini. Jadi telur pasir kita bisa terselamatkan. Dan yang telur gede-gede ini bisa kita panen. Ini waktu pertama saya buat guys, nggak ada tutupnya. Jadi bawah sama bawah ini. Ternyata setelah saya pikir lagi, oh iya, telur pasir ternyata terletak di atas. Itu udah pasti guys, yang saya amatin sendiri. Ini contoh, telur pasirnya sudah banyak banget. Yang bawah menetas, yang atas bertelur. Tuh fotonya guys. Ini nggak tahu semut dikatakan produktif atau aktif atau tidak lah. Yang penting sepenglihatan saya ini semutnya lumayan betah dan mau bertelur. Dan ini telur-telur hasil bolangan kemarin. Telurnya ikut dimasukin. Tapi yang aqua-aqua itu, yang bawah, itu sudah mulai pada menetas. Karena telurnya sudah menguning tuh, lihat guys. Itu seminggu lagi menetas itu. Insya Allah seminggu atau berapa hari lah, saya juga kurang paham. Intinya ini saya punya rak, semutnya sudah luar biasa ini guys. Contoh satu botol yang penuh guys. Ini baru 5 hari guys. 5 hari ujungnya sudah mulai bikin sarang. Sebagian pecahan koloni, dan itu telur hasil curian sarang sebelahnya mungkin ya. Intinya dalam berbudidaya, segala macam budidaya itu harus telaten, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Mau nantinya gagal, mau nantinya amburadul, intinya semangat, semangat, telaten, dan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Ya. Pakannya saya kasih pisang. Ini pakan pisang ini saya ikut-ikutan dari Om Marianto 75 ya. Karena saya suka nonton channelnya itu.
Om Marianto 75 itu ngasihnya pisang ikut-ikutan. Ternya itu bikin irit. Bener. Saya beli pisang, guys. Beli pisang hanya 5.000. Dapatnya nih. 5.000 dikasih banyak banget. Tuh. Ini misalkan baru dipotong-potong, semut suka banget. Tapi setelah 4 hari 5 hari, nah kayak gini. Semut mulai bosan, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah kelaparan dirubung maning, guys. Ini air gula. Air gula, aduh kameranya jelek, guys. Maklum HP-nya. Ini air gula ya. Tuh. Nih guys. Kalau yang ini air jeruk. Jeruk nipis diperas kasih gula. Nah, ini hasilnya. Semutnya suka. Tuh. Itu yang saya kecrot-kecrotin di triplek itu air jeruk itu, guys. Nah, ini yang di wadah aqua juga air jeruk. Tuh di samping-samping. Tuh terlihat penampakan telur yang diumpetin itu, guys. Itu telurnya banyak di pinggir pada diumpetin itu. Yang satu aqua itu luar biasa. Ini nah, yang dilihat itu penampakan yang di belakang, guys. Itu telurnya padat merayap. Wah. Luar biasa, guys. Kita misalkan niat mau berbudidaya, berbudidaya segala budidaya itu intinya harus telaten dan ulet. Nah, jangan mudah menyerah. Tetap semangat untuk mencapai target yang kita inginkan. Ini penampakan rak amburadul, guys. Walaupun amburadul, yang penting mau masuk botol dan mau bertelur. Yang paling utama itu mau berkembang biak ya. Setelah berkembang biak, kita perbanyak botolnya biar si koloni semakin bertambah dan semakin banyak hasilnya. Untuk mencapai target yang kita inginkan, guys. Misalkan mulai berbudidaya semut rangrang atau kroto ini, itu jangan nafsu buru-buru dipanen. Lihat telur-telur kayak gini langsung dipanen. Waduh. Nanti koloni malah menyusut. Kita harus perbanyak dulu baru kita panen. Minimal kita punya 1.000 botol yang segede ini, guys. Itu baru namanya sukses. Ya bisa dikatakan sukses atau berhasil. Ya intinya berhasil dalam membudidayakan. Kalau sukses itu kalau udah dapat pundi-pundi rupiah. Intinya itu buat makan, guys. Tapi ini saya nggak nafsu. Walaupun sekarang saya sudah tidak bekerja karena efek corona ini, guys. Ini saya ekstrim banget ini. Semut saya ajak tidur. Nih lihat, guys. Lihat. Ini rak semut. Sebelahnya ini kamar. Tuh, kalau nggak percaya tuh kamar. Keseket satu tembok. Nih, guys. Ini rak semut. Dan ini kamar. Wah. Sehubung
saya nggak boleh pulang kampung ya. Saya manfaatkan untuk memperbanyak koloni biar menciptakan suatu target yang saya inginkan, guys. Ini hasil bolangan di Karawang. Walaupun saya asli Cilacap Roya, tapi saya mencoba bikin usaha sampingan, yaitu budidaya semut rang-rang penghasil kroto. Saya punya dua rak, guys. Nah, lihat. Ini satu rak lagi buat apa namanya ya? Ya buat dijual lah kalau di botol sosis, kalau ada yang minat bibitnya. Tapi saya belum niat untuk menjual, guys. Masih memperbanyak dan perbanyak. Ini murni-murni hasil bolangan kemarin di Bintang Alam, Danau Bintang Alam Karawang. Nah, ini murni. Ini semutnya udah masuk semua, cuman labirin belum dibuat. Ini telur bawaan dari bolang ini, guys. Dibawa masuk semua ini. Lumayan ini. Ada 12 toples sosis kecil yang sudah masuk dan itu kosong. Rak saya amburadul karena saya pemula, masih belajar dan terus belajar sampai kita menghasilkan sebuah peternakan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Intinya itu, guys. Tetap semangat dalam berbudidaya semut rang-rang. Tetap telaten, tekun, dan selalu berusaha yang terbaik. Ya, guys. Intinya jangan mudah menyerah dalam berbudidaya segala budidaya. Contohnya budidaya semut. Budidaya semut orang pikir itu gampang. Kalau mikir ngayal itu gampang. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat sulit. Sulitnya apa? Misalkan gak cocok medianya, tempatnya, makanan, minuman, semut kabur. Alhasil modar. Udah semucing pada arep kabur, guys. Tuh. Tapi tetap semangat. Bagaimana caranya biar semut nggak kabur dan nyaman di media rak atau botol tersebut, sehingga saya pun nyaman ketika tidur, guys. Ya, lihat nih, kalau nggak percaya tuh, ini kamar saya dan ini kamar semut. Cuman keseket satu tembok ini. Ini semut, dua rak, ya kan? Ini kamar, ya. Ini saya memanfaatkan tempat yang kosong. Syukur-syukur bisa buat bayar tempat yang saya tempatin ini, guys. Per bulan lumayan. Karena saya perantauan di negeri Karawang. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sedulur seperjuangan semuanya yang sedang berbudidaya semut penghasil kroto. Dan tetap semangat, jangan mudah menyerah. Karang putat kawunganten, sedoyo lepat nyuwun ngapunten. Kopi pahit jangan diminum. Ane pamit. Assalamualaikum. See you next.